Halo guys, balik lagi bersama Pipientos. Hey guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, nah lihat tuh guys, wah nampaknya genangan air kecil ini sedang bergerak-gerak. Pasti di dalamnya ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih teman-teman. Ayo, kita langsung coba raba guys. Ayo silahkan. Widih, so amazing. Wow, ternyata benar guys, di dalamnya ada seekor ikan. Ah, nampaknya ini ikan dragon teman-teman. Widih. Hey guys, lihat tuh, apaan tuh yang bergerak-gerak di dalam semak-semak? Nampaknya ada sesuatu yang mencoba mengambil telurnya. Yuk, kita duluan ambil teman-teman. Widih, you guys, coba kita periksa kira-kira di dalam semak-semak ini ada apa nih guys? Ayo, wah dia nampaknya kabur. Kira-kira dia kabur kemana nih? Ayo kita cari tahu. Widih, you guys, apaan tuh yang merayap tiga di dalam tanah pun? Nampaknya ada sesuatu yang merayap di dalam tanah sini nih. Widih, so merciful. Let's go. Kita cari tahu. Wah, guys. Guys, tiba-tiba saja ada semburan api yang keluar dari ketiga lubang, teman. Wah, ini makin misterius saja nih. Pasti di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Wih, aku agak takut-takut nih. Ayo, langsung kita padamkan ya, guys. Widih, sepertinya ini susah banget padam. Ayo. Wow, amazing full, guys. Widih, yuk kita coba raba yang sini. Wih, kira-kira itu tadi apa nih, guys? Ayo, hati-hati, teman. Kalian jangan pernah meniru adegan ini karena cukup berbahaya, guys. Ayo sini, kusini, kusayang. Amazing full. Ayo, susah banget nih. Wah, kira-kira di dalam sini ada apa nih, guys? Ayo, widih, so amazing. Nah, lihat tuh, tiba-tiba saja ada sebuah telur yang keluar dari dalam lubang. Ih, mantul. Ayo, kita raba lagi. Wah, nampaknya di sini ada banyak telur nih. Ayo, guys, sini. Ayo, sini kok. Wah, susah sekali mengambilnya. Aha, nah lihat tuh, kita dapat lagi. Wah, di sini. Lihat tuh, guys. Nampaknya di sini banyak telur, teman-teman. Mantul-mantul banget. Let's go. Kita cari lagi. Widih, nah lihat tuh, guys. Wah, apaan tuh? Sepertinya ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam sini. Wah, kira-kira apa nih, guys? Ayo. Kira-kira aku sayang. Nah. Ekornya sudah mulai kelihatan tuh. Yuk kita tarik, teman-teman. Sini, sayang. Widih, kira-kira ini apa nih, guys? Hati-hati, teman. Ayo. Wow, amazing full. Nah, lihat tuh, guys. Ternyata di dalamnya ada seekor kadal yang sedang bersembunyi nih. Mantul-mantul banget ya, guys. Lihat tuh. Wah, keren banget. Aku rasa-rasa sih di sekitaran sini pasti banyak sesuatu yang bakal bermunculan, teman-teman. Ayo, let's go. Widih. Nah, guys, apaan lagi tuh yang sedang bersembunyi di kenangan air? Ayo. Wow, amazing. Lihat tuh, guys. Tampaknya ada ikan lele nih. Mantul-mantul banget. Ha, ini ikan andalan aku nih, teman-teman. Wah, rupanya ikan lele albino, guys. Widih. Nah, guys. Wow, ternyata di sini ada lubang juga, teman. Wih, apa tuh? Ada sesuatu yang berwarna kuning sedang sembunyi di dalam lubang. Nah, guys. Wih, so amazing full. Kalau aku lihat dari bentukannya sih, sepertinya hewan ini aku tahu. Ayo, bagaimana kalau kita buka, teman-teman? Satu, dua, guys, benar sekali, teman. Ternyata di dalamnya ada seekor ular piton yang sedang bersembunyi nih. Wih, this is amazing full. Dan lihat tuh, guys. Wow, hati-hati ya, guys. Kalau kalian bertemu dengan hewan seperti ini, jangan diganggu, teman-teman. Karena ini adalah termasuk hewan yang paling berbahaya juga nih. Ayo, kita pelan-pelan menghindar. Wih, this is amazing full. Wow, guys, lihat tuh, di sini ada semak-semak. Ayo, mendingan kita cari di balik semak-semak, teman-teman. Sempat ada. Wih, nah, guys, apaan tuh yang bergerak di dalam tuh? Nampaknya ada seekor hewan lagi yang sedang merayap di dalam semak-semak sini. Ayo, kita coba ambil ya, guys. Hati-hati, teman. Aku agak takut-takut tuh. Ayo, sering-sering. Wih, kita ambil. Sini. Wih, nampaknya dia. So amazing full, guys. Nampaknya kita dapat. Benar sekali. Ada si kura-kura Brasil besar nih. Widih, nah lihat tuh, guys. Ada kura-kura Brasil telinga merah kita dapat. Widih. Guys, nah lihat tuh. Ada lagi pergerakan yang cukup mencurigakan berasal dari dalam sini nih. Wah, sepertinya aku melihat pergerakan yang cukup mencurigakan, teman-teman. Yuk kita intip sedikit-sedikit. Wih, hati-hati guys. Jangan langsung diraba. Kita belum tahu pasti kira-kira di dalam lubang ini ada apaan. Nah, guys. Apa, teman? Sepertinya aku melihat bulu tuh. Wih, so amazing, so amazing. Ayo, sini. Keluar, king, sayang. Wih, bagaimana kalau kita tangkap ya, guys? Hati-hati, teman. Wih, sepertinya aku dapat nih. Aduh, aduh. Apa tuh? Aku agak takut. Nah, lihat tuh, guys. Wow, ternyata di
dalamnya ada burung puyuh. Wih, lihat tuh. Ayo sini, sini sayang. Eh, kita berhasil menangkap burung puyuh nih, teman. Mantul. Wah, nih ini juga sangat bagus dikonsumsi loh, yang memiliki protein yang sangat tinggi. Let's go. Kita lanjut temukan lagi. Cuwidi. Nah, guys, lihat tuh, ada lagi pergerakan yang cukup mencurigakan. Apaan tuh yang mau keluar di dalam lubang, teman? Nampaknya ada sesuatu yang berwarna orange mencoba keluar dari dalam sarangnya tuh. Ayo, keluar ke sayang. Widih, dia agak mager tuh. Ayo sini sayang. Widih, so amazing food. Nah guys, lihat tuh, apaan lagi tuh yang sedang mencoba keluar dari dalam persembunyiannya tuh. Mantul, lihat teman. Lihat tuh guys. Comel banget ya. Kalau aku lihat sih, sepertinya ini kura-kura lokal. Lihat tuh guys. Wah, dia mencoba keluar dari persembunyiannya tuh. Keren banget guys. Lucu banget saat mereka merayap, teman-teman. Ayo, kita ikutin. Kira-kira ada mungkin. Guys, lihat tuh, ada lagi semburan air yang cukup mencurigakan di depan sini. Yuk kita cari tahu kira-kira semburan airnya berasal dari mana, guys. Nah, lihat tuh, ada pergerakan yang cukup mencurigakan berasal dari lubang. Apaan tuh, teman-teman? Weh, dadadadada, guys. Widih, ada sesuatu yang muncul memiliki kumis. Ayo, Lihat tuh. So amazing pool, guys. Kita dapat seekor ikan lele jumbo nih. Mantul, lihat teman. Keren banget. Ayo, kita tangkap nih. Sampai rumah, kita pelihara baik-baik ya, guys. Biar ikannya cepat besar, teman-teman. Ayo, kita lanjut lagi. Wah, guys. Sepertinya di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang bermunculan nih, teman-teman. Nah, lihat tuh. Wah, ternyata di sini ada dua lubang. Yang satunya sudah muncul. Kira-kira lubang yang satunya ada apaan lagi ya, teman? Ayo, kita raba-raba masuk. Wih. Ini, guys. Apa tuh yang menyentuh tangan aku, teman? Nampaknya, lihat tuh, guys. Tiba-tiba saja ada seekor predator yang keluar dari dalam lubang, teman-teman. Sudah kuduga. Wah, kenapa lain-lain rasanya? Ternyata di dalamnya bukan seekor ikan, melainkan ada buaya tuh, guys. Wih, aku ingatkan ya, teman. Ini adalah salah satu hewan yang sangat berbahaya juga. Kalau kalian bertemu dengannya, mendisi menghindar. Nah, lihat tuh, guys. Tampaknya buayanya tidak senang, teman-teman. Yuk, bagaimana kalau kita menghindar saja? Guys, so merciful. Widih, nah, apaan lagi tuh yang merayap masuk ke dalam lubang air, teman? Nampaknya ada sesuatu yang merayap berwarna hijau masuk ke dalam sini nih. Wah, kira-kira tadi itu apa nih, guys? Kalian pasti pengen. Lihat tuh, guys. Wah, tiba-tiba saja ada goncangan besar yang keluar dari dalam lubang. Widih, misterius banget nih. Ayo, lihat tuh. Aku rasa-rasa sih di dalam sini pasti ada makhluk yang wow. Hey, guys. Aku tiba-tiba saja kaget. Ada sesuatu yang berukuran besar banget keluar dari dalam lubang nih. Nampaknya ini indukan ikan lele, teman-teman. Wah, mantul. Langsung kita tangkap. Weh, sebelum dia kabur. Sini, sayang. Kita masukkan ke dalam wadah, teman-teman. Ayo. Nah, lihat tuh, guys. Akhirnya dia masuk. Mantul, lihat, teman. Oke, guys. Ikutin aku terus ya, teman. Karena di setiap hari kita melakukan petualangan nih. Sempat ada lagi sesuatu yang sedang bersembunyi di sekitaran sini nih. Widih. Nah, guys. Lihat tuh. Ada semak-semak di balik sini. Yuk kita cari tahu. Sempat ada sesuatu. Wih, apa tuh? Guys. Kamu mau lari kemana? Tiba-tiba saja ada seekor anakan iguana yang menghampiri kita nih. Wih, this is amazing. Ayo kita tangkap, teman-teman. Wah, jangan sampai kabur nih. Lihat tuh, guys. Kita dapat anakan iguana. Comel banget nih. Dia sedang bermain di semak-semak sini. Wah, keren. Yuk, kita harus teliti, guys. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Lihat tuh. Ada lagi pergerakan yang mencurigakan di dalam air sini. Nampaknya tadi aku melihat sesuatu yang berwarna hitam, teman-teman. Sini, sayang. Hati-hati, guys. Hati-hati. Nah, lihat tuh. Ternyata di dalamnya ada seekor gue. Ada seekor gurame besar nih, teman-teman. Tahu nggak, ikan ini memiliki rasa yang enak dan protein yang cukup banyak. Jadi, rekomendasi banget kalau kita konsumsi, teman-teman. Mantul. Yuk, kita coba raba lagi sempat. Guys. Apa tuh yang aku sentuh? Nampaknya aku menyentuh sesuatu yang licin di bawah sini. Ayo, sini kesan. Guys, ternyata di sini bukan cuma ikan gurame, tapi ternyata ini sarang ikan hias juga nih. Mantul. Kita dapat ikan hias dari dalam kolam. Keren. Ayo, let's go. Wih, kita coba ini. Nah. Hey, guys. Apaan lagi tuh yang mencoba merayap di depan sini? Nampaknya ada kura-kura lagi. Tapi kura-kura ini jenisnya lain lagi, teman. Ini kura-kura sulcata. Wah, keren. Sampai rumah kita pelihara, guys. Mantul. Yuk, cuwi.
lagi. Nah. Wih, apa nih guys? Wow, ada sesuatu yang mau merayap masuk ke dalam air. Ada. Wah, licin banget. Wah, nampaknya ini seekor belut. Nah, lihat tuh guys. Ada lagi guncangan yang cukup mencurigakan berasal dari dalam air. Nah, apa tuh? Ayo, kita coba tangkap ya guys. Hap. Wih, licin banget. Ayo, sering. Bagaimana nih? Wah, wih nih guys, seru banget nih. Makanya teman, kalian di rumah yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Karena kita bakal menangkap sesuatu yang di dalam kolam sini. Ayo, 1, 2. Guys, amazing. Ternyata di dalamnya ada si ikan lele, teman-teman. Ini ikan andalan aku. Okay, guys, sekaligus ikan ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.